Halo guys, selamat datang lagi di video vlog terbaru gua. Hari ini gua mau unboxing holder handphone. Jadi holder handphone gua yang kemarin itu udah patah. Yang biasa kalian lihat di video udah potek. Nih gua ambil dulu. Day 2. Nih. Udah patah. Patahnya di sini. Nih. Bisa ini. Patah. Terus HP gua hampir jatuh pas lagi ngojol lagi nganter paket, hampir jatuh. Untung nggak jatuh sih, jadi kayak udah di stang gitu, langsung gua tepok. Tapi LCD tempered glass HP gua pecah jadinya. Oke, gua udah beli holder baru. Ini dia, ini holder baru gua beli harga 130 ribuan. Jadi dia tuh holdernya terpisah sama dia punya bracket. Langsung aja kita unboxing. Kita coba buka, masih satu lapis lagi. Ini. Kita lagi buka, guys. Oke. Yang pertama, ceng-ceng. Ini holdernya. Wih. Holdernya Rizoma, guys. Rizoma. Tapi harganya kemarin 20.000. Yang gue tahu tuh spion yang kayak gini, ya Rizomanya aja harganya udah meludak. Ya udahlah, yang ini bisa pakai. Dan ini dia holdernya, guys. Bentar, gue dapat bonus bracket lagi. Udah bracket, gue beli bracket, dapat bracket lagi. Tapi ini bracketnya gede banget, buset dah. Kakinya tipis, sama tipis. Kemungkinan ini bakal potek juga. Hah? Apa ini dalamnya? Nah dia holdernya, guys. Ini GUB GUB Cincong Hanji. Ini yang seri P10. Di belakang sini tertulis bahasa Inggris semua. Application phone holder executive standard. Ada nomor teleponnya buat komplain, guys. Tapi ini di luar jangkauan Indonesia. Ada websitenya juga, goodbike.net. Ininya di Guangzhou di China. Bacaan Guangzhou, China. Oke. Okay. Cool. Kita unboxing isinya. Jadi ada dua kuncian gitu. Kita harus rapi ya, guys. Jangan kayak orang-orang unboxing tuh. Hancur. Kalau plastik kayak gini nggak apa-apa. Ini dusnya, cuy. Sayang banget gak bisa unboxing kayak orang-orang gitu. Ada setting suara yang buka-buka unboxing suara gitu. Tapi gini aja. Wow. Oke, yang pertama. Ini holdernya. Goop P10. Terus ini karetnya. Nanti karetnya kayaknya di sini. Atau enggak di belakang gitu ya. Gak tahu. Terus ini bracketnya. Bracket yang di belakang ini. Ini pasang begini. Terus ini ring 2 ini dikasih cadangan ya, satu di sini. Kalau yang satunya rusak bisa pakai satu lagi. Ada kunci L-nya. Jadi baut yang ini tuh buat kunci ke sini. Gitu, guys. Terus ini bracketnya. Kemungkinan sih gue gak pakai holder yang ini ya. Bracket yang ini ya.
mungkin ntar ya kalau bracket yang ini nggak bisa, mungkin pakai bracket yang ini. Karena kan ini bracketnya tipis ya, dan spion gue bautnya tebel banget. Kalau nggak muat, ya gue terpaksa pakai ini. Terus kita buka dulu nih bracketnya. Ini dia bracket Rizomaan. Wah, bahannya sama. Bahan babet juga. Tuh. Finishing rizomanya bagus juga sih. Dicat nih modelnya, terus ditutupin stiker gini. Dan ini ada tempat baut gitu. Sebenarnya ini bracket ini tuh buat lampu, guys. Lampu tambahan di motor gitu. Sebenarnya ya, kalau ini bracket yang buat proper buat si hubnya ini. Cuman ini kayak bikinan gak jelas gitu loh. Ini gue beli di toko ijo kemarin, dan harganya 130-an. Itu gue beli bareng sama si bracket ini, bracket Rizoma-Rizomaan. Kalau untuk bahan ini, bahan babit itu bahan yang gak karat ya. Sebenarnya dia bukan karat, lebih ke kayak berjamur ya kayaknya. Yang paling gue concern berkarat itu bagian sini. Ini bakal karatan. Kalau saran gue, mendingan di sering-sering dikasihin oli atau nggak di WD-in aja. Abis di WD-in terus dilap aja, lap kering gitu. Ya kali kan kita kenain handphone. Ya, mungkin segitu dulu guys unboxing hari ini holder. Kalau teman-teman pengen beli holder yang sama kayak gue, bisa cek description di bawah. Jangan lupa dibaca dan juga linknya di situ. Harganya. Dan ini terpisah, gue ingetin lagi ya, ini sama ini terpisah ya. Jadi nanti gue kasih dua link, linknya itu untuk bracket ini dan link untuk si holdernya. Oke guys, terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, dan share. Ciao. Sampai jumpa di video vlog terbaru berikutnya.